Hai, assalamualaikum and welcome back to my channel. Ya, hari ni kita nak buat haul apa? Eco shop. Bapa harga eco shop? RM2.3 lah. Ini adalah haul untuk haul baby dan haul random item. Jadi antara bahan yang pertama, bahan item yang pertama adalah ini adalah 4-in-1. Ini adalah untuk berus kaki, tumit kaki, berus kaki. Untuk tumit kaki, untuk kaki merekah, benda dia ada brush, ada scrubber, ada warna hitam ni dan ada warna dia silver ni, besi semua. Ada brush lah yang ni. Tak tahu berkesan ke tak, nanti boleh cuba. Tapi memang best lah, 4-in-1, RM2.3 je. Kalau ada untuk bagi mak-mak boleh, sebab kaki selalu merekah. Dan yang ni adalah sabun kuning Gangso. Ni memang sangat-sangat recommended. Boleh parut ataupun bagi saya dia potong kecil-kecil untuk cuci pinggan, cuci periuk belanga, hitam jadi putih, cuci tandas semua boleh. Memang bagus, Gangso warna kuning ni. Satu paket ada 5 pieces. Dan seterusnya adalah, ini adalah barang-barang baby. Yang barang pertama yang ni adalah sarung bantal baby. Ada macam-macam corak. Kain dia taklah lembut sangat, taklah kasar sangat, tapi boleh lah. Ini adalah 2-in-1. Size dalam 30cm macam tu. 2-in-1 untuk bantal baby. Dan seterusnya adalah topi baby. Ini kain dia memang bagus. Dia tak ketat sangat. Ada macam-macam corak. Satu ni RM2.3. Seterusnya adalah sarung tangan baby. Yang ni ada sarung tangan dan sarung kaki sekali. Ini recommended, sangat-sangat perlu beli. Sebab ini adalah jenis yang lubang-lubang. Jadi dia RM2.3. Kain dia agak okey. Dia sekali untuk tangan dan kaki. Ada juga warna ni. Dia ada banyak warna. Dan satu lagi ada warna coklat. Memang bagus lah. Malam boleh pakai, sekarang pun boleh pakai. Jadi dia tak terlalu mengikat tangan baby. Dan seterusnya saya cari sempurna jamban. Tapi asyik habis dia. So saya beli yang ni. Yang ini adalah toilet block. Saya tak pasti letak dekat dalam tempat flush tu ataupun letak dekat dalam tangki tandas. Tapi ni bau lavender dia agak harum lah. Saya akan cuba. So ini adalah barang kuih. Sangat-sangat murah. Kalau siapa peniaga kuih tu, biskut nak raya ni memang patut beli ni. Ni 3 pieces RM2.3. Saiz dia sederhana saiz lah. Untuk balang kira orang jual biskut RM10 ke RM15 boleh guna yang ni. Dapat masuk dalam 30 pieces biskut. 3 pieces RM2.3. Dan seterusnya cawan ni. Hari tu saya ada beli gelas kaca tapi pecah, so saya beli yang plastik. Yang ni cantik kalau kita nak makan. Dia 180 ounce cup. Jadi ni kalau ada yang berkenan boleh sama beli. Dan seterusnya ada ni, ya. Yang ni ialah untuk pengepit kuku 3-in-1. Ada satu kecil dan dua besar. Yang ni untuk bersihkan tepi-tepi kuku dan yang ni untuk korek dalam kuku tu. Jadi ini recommended sangat untuk beli. Beli satu je boleh tahan lama-lama lah. Yang ni orang Sarawak panggil ketek kuku, selalu hilang. Asal nak cari nak akhir tahu hilang. Dia beli banyak sekali. So ada lagi sikit? Lagi, oh sabun. Yang ni sabun ni Palmolive. Dia orang kata belum ke? Udah nak? Udah lah. Udah. So dia orang kata yang ni kalau nak bagi rumah harum, buka je letak dalam balang. And then saya nak cubalah tengok kesan ke tak. And then dia orang kata kalau nak jadi wangi, just spray je dengan air. Jadi yang ni kena cubalah. Sebab bau dia macam sedap. Dia 2-in-1 Palmolive Moisture Natural. Dia ada banyak lagi barang baby. Sekejap lagi saya akan tunjukkan lah. Okay, seterusnya barang baby ni adalah tempat untuk travel susu. Yang ni memang okay kalau beli sebab dia senang lah, dia semua main pusing punya. So dia ada macam-macam warna dan ni memang bagus. Letak susu, senang untuk kita buat susu baby lah. Macam ni. Dan seterusnya yang tu juga. Yang ni, okay, yang ni adalah baby wipe. Baby wipe ni memang sesuai lah kalau nak beli. So, dalam satu ni ada 50 pieces dan dia jenis buka macam ni. Buka macam ni lebih senang dan dia susah nak rosak lah, susah nak kering. Kalau jenis yang buka macam ni. Jadi kalau nak beli, beli yang jenis macam ni. RM2.3 saja untuk 50 pieces. Jadi memang agak berbaloi untuk barang-barang baby. Yang ni adalah pinggan. Pinggan susu separuh. Plastik dia agak tebal.
Jadi kalau nak diet, nak kurus, boleh cuba yang ni. Ini juga pinggan suku separuh. Ada macam-macam warna yang ni, tapi yang suka ini lah. So, on dia cantik. Dan seterusnya adalah ni, baby oil. Baby oil dekat sana ada yang kecil, ada yang besar, tapi dia nama macam-macam lah. Dan kebanyakannya barang powder. Baby oil tu, dia kecil-kecil saja. Dan brand anakku. Yang Yusun Baby tak ada jual, tapi brand anakku ada jual. So, bagi yang baru, tolong subscribe, like dan komen video ni. Kalau ada apa-apa nak komen, kalau ada tempat yang best lagi, Eco Shop nak pergi, dekat Mesin Sarawak, boleh pergi tahu saya atau ada barang viral yang baru. So, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye!